Jadi video kali ini aku mau ngasih tahu bagaimana bisa dapat karakter selain 3 karakter di samping itu ya, teman-teman. Jadi kita untuk dapatnya tuh di gacha ini nih. Kita gacha di sini. Tinggal tekan aja itu. Nih, kita dapat hero baru ya, bintang 4. Lanjut. Nih, kita dapat baru si Noelle ya. Ini hero kalau kita gacha kita pasti dapat gitu hero-nya. Jadi aku gacha aku dapat 2 karakter. Okay. Karena kita masih ada 14, kita gacha sekali lagi ya, teman-teman. Ternyata kita dapat karakter baru. Karakter dong, please. Ah, baru karakter baru, Xingqiu. Oh, ini elemen air. Baguslah. Kita juga belum ada elemen air soalnya. Oh, jadi kalau 2 kali gacha kayaknya kita bakal dapat 2 hero. Nih, kita juga bisa gacha untuk bisa dapetin gen nih di sini. Yaitu kalau kita pakai W 10 kali itu sama dengan 240 prigma. Itu 4 ya. 4 ya. Karena aku kan enggak. Mau dapat gen. Yah, dapat ember lagi. Dikonversi jadi itu kristal. Oke, jadi itu tuh ya, 10 itu sama dengan 1600 primo gem. Jadi kita gacha lagi. Okay. Hero, hero, dapat hero baru. Aduh, kamu gak beruntung. Gak mungkin lah gacha gratisan dapat hero baru, ya kan? Dapat senjata semua. Habis gak cukup gachanya.